Ya wal mursalin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Atta al-Askandari insya'ulillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Jadi yang ada kitab tu nombor 5 lah. Kita nombor 4 dah habis, kita nombor 5. Nombor 5 belum lagi. Kata-kata hikmat Syekh Ibn Atta' yang kelima daripada 264. Jadi kalau sebulan kita baca satu, nak habis 264 tu 264 bulan. Berapa tahun? Bagi 12, 20 tahun. Tak tahulah umur boleh kapi sampai 20 tahun lagi. Tak apalah, sakat yang kita boleh baca, kita baca lah insyaAllah. Dia kata musannif rahimahullah ta'ala, ijtihaduka fima domina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kena ijtihaduka, mana ijtihad ni kita bersungguh-sungguh. Orang tahu kata pulun, pulun tak kering kaki seluar, pulun tu apa yang kita pulun, apa yang kita bersungguh-sungguh. Fima, pada barang domina laka, yang dijamin oleh Allah. Dhamina tu jamin. Laka, bagi engkau. Ha, jadi ijtihaduka fima dhamina laka, bersungguh-sungguh kamu pada barang yang dijamin bagi engkau. Benda yang Tuhan jamin kita pulun. Apa dia Tuhan jamin tu? Rezeki. Bak rezeki ni pulun sampai tak kering kaki seluar. No, siang kerja, malam kerja, hambat sana, hambat sini. Pulun sungguh. Bak rezeki pulun. Sebaliknya, wa taqsiruka, kita taksir, buat tak sungguh-sungguh, halai balai. Taksir ni halai balai. Bak cincai lah, Cina kata cincai lah. Buat lebih kurang. Apa yang kita buat lebih kurang tu? Fima tulibalaka minha, fima tuliba minka, fima pada barang tuliba, yang dituntut minka daripada engkau. Perkara yang Tuhan tuntut, Tuhan wajib kat kita, Tuhan perintah kat kita, yang nanti kita buat halal balai. Seperti semayang, puasa, baca Quran, berzikir, buat ibadat. Yang ni buat halal balai. Rasa teringin nak buat, buat. Ha? Tak mau tak buat. Tapi bab rezeki, bulun. Bulun sungguh. Sampai tak kering kaki seluar. Kalau pergi ke laut tu, tetap lah saya biasa ke laut. Siang dah pergi lah mengai. Lepas tu balik apa, ambil pukat pula, pergi pukat pula. Tak dapat ikan, balik cari umpan pergi mengai pula. Sampai tak kenal tangga rumah. Anak tak kenal kita. Punya hambat guru bab rezeki. Pulun sungguh-sungguh. Tapi bab ibadat halal balai. Ada tak orang macam ni? Banyaklah no. Ramailah lagu ni. Orang ni Syekh kata apa? Dalilun.
Ini sebagai dalil atau tanda yang menunjukkan ala intimasil basirati minka, dalil menunjukkan mata hati kita tu dah padam, dah gelap. Tanda mata hati kita tu gelap, tak terang. Tanda mata hati tak terang, pulun bab rezeki, bab ibadat, bab halai balai. Tanda mata hati terang, bab rezeki buatlah, kata bab kerja. Keluar pukul 9, balik pukul 5. 8 jam, 7 jam. Niaga apa? Buatlah, bukan tak ada. Tapi ada masa. Masa nak pergi masjid, masa untuk anak, masa untuk isteri, masa untuk masyarakat, masa untuk agama. Ha, dia bagi-bagi masa tu. Ha, kalau orang jenis macam ni, mata hati dia terang. Jenis pulun siang malam pergi petang sampai tak sempat dah buat ibadat, mata hati gelap. Ha, kita duduk tahu mana? Kita perhati, kita duduk tahu mana? Ha, jadi kalau nak jadi orang mata hati gelap, ha, lagu ni. Nak jadi mata hati terang, ha, macam ni. Ha, ha, itu lebih kurang matan dia lah. Lepas ni saya nak syarah lah pula, nak hurai. Ha, kita ni masa apa, lah ni, masa COVID ni, tengoklah, batuk-batuk padan lah kan lah. Ha, kita hormatilah SOP. Tapi kena denda 1,000 pula. Kena denda 1,000 tak apa. Kau ada maki lagi tu. Itu pun kacau lah. Ha, kita buatlah apa yang patut. Ya lah, insyaAllah. Baik, pertama-tama saya nak ajak tuan-tuan memahami persoalan rezeki. Apa kita faham tentang rezeki? Rezeki ni nak bab bagi kejadian kita dengan rezeki sekali. Allah jadikan kita bersama-sama kita dah ada rezeki. Dah ada dah, Tuhan jamin dah. Tentu ada punya. Tak ada orang Allah bagi jadi rezeki dia tak ada. Habak mai kat saya, ada orang jenis macam ni. Khalaqakum summa razaqakum. Allah jadikan kamu dan Allah rezekikan kamu. Jadi kejadian dengan rezeki, benda ni secara package. Tahu package? Package haji dan umrah. Macam mana package haji? Kita bayar 9,900 berapa kat tabung haji tu, complete semua. Dengan tambang, tambang kapal terbang, dengan pengangkutan daripada Madinah pergi ke hotel, Madinah pergi ke Mekah. Nah, semua tu dah siap dah tu. Dengan makan kita, tempat tinggal kita, hotel kita, semua tu secara package. Allah jadikan kita ni secara package. Kejadian kita rezeki sekali. Bersekali. Cuma rezeki ni tuan-tuan, dia ada dua jenis macam manusia yang kita baca awal hari tu ni. Ingat tak? Tajrid dengan asbab. Apa lupa kot? Lama cuti. Kebanyakan kita gulungan asbab. Gulungan asbab ni dia tengok duit duk masuk poket dia melalui apa dia? Dia nelayan. Melalui peniaga, dia berniaga. Melalui buruh. Melalui pertanian. Ha. Kita tak apalah kalau kita baca, kita pergi nak kerja-kerja lah. Kerja tak ada masalah. Tapi kena yakin rezeki daripada Allah. Bukan pasal kerja tu dapat rezeki. Allah bagi rezeki. Ada orang kerja tak ada rezeki tuan. Dapat-dapat gaji. No? Ha. Dia semayang, orang curi duit dia. Ada tak? Habis sebulan gaji. Ha, habis tuan sekalian. Ha, makna kata rezeki ni Allah tentu dah. Cuma kita nampak pada zahir, kadang-kadang kita tak nampak pada batin. Hakikat. Macam contoh nak buat mudah faham. Tuan-tuan ada tak atas rumah tuan-tuan tu ada tangki air? Atas rumah kita, bumbung rumah kita tu ada tangki air. Lepas tu dia tutup dengan zinc kan apa, tangki air tu tak nampak. Kemudian daripada tangki air tu dia pasang pipe rumah kita kan. Kita buka pipe, nampak ada air keluar. Kita kata kepala pipe membekalkan air.
Yang sebenarnya bukan kepala pet. Yang bekal ayak ni tangki. Kalau tangki kering, pet tak ada apa. Tidak. Yang membekalkan rezeki Allah. Tangan-tangan duk bagi ni nampak pada zahir saja. Contoh, rezeki anak bini saya Tuhan dah tetap siap, Tuhan bagi. Nampak pada zahir saya pergi cari. Kalau saya lah bagi rezeki ke anak bini saya, saya kena ISA 5 tahun tuan. Tak boleh nak bagi, nak pergi cari makan apa, tak boleh. 5 tahun terkurung. Kalau saya cari rezeki anak saya, mati tergolek habis anak bini aku. Dah kepala pipe ni rosak, dia keluar ayak ke kepala pipe lain. Kepala pipe banyak. Tutup yang ni, dia keluar ke ni. Wa ma min dabbatin fil ardi illallah illa alallah rizquha. Tak ada sekuat menatang pun yang melata atas muka bumi ni melainkan atas rezekinya atas Allah. Rezeki daripada Allah. Kalau Allah takdirkan kita ni tuan-tuan, gulungan asbab, tidak kerja. Cuma nak jadikan kerja kita ni jadi ibadat. Kalau berniaga, berniaga cara betul yang halal. Jangan berniaga yang haram. Jangan ada tipu daya dalam jual beli. Kalau kita boros, kerjalah elok-elok tuan. Jangan curi tulang. Jangan curi tulang. Kerja tu pun jadi ibadat, insya-Allah. Rezeki Tuhan tetap siap dah. Rezeki ni ada berapa macam? Rezeki ada 4 macam. Pertama, dia panggil rezeki madmun. Kedua, rezeki maksum. Ketiga, rezeki mamluk. Keempat, rezeki maw'un. Empat rezeki tu. Kalau orang tanya, abang ada 4. Pertama, rezeki madmun. Rezeki yang dijamin oleh Allah untuk mendirikan tubuh badan kita. Ada. Kalau rezeki itu tak ada, kita mati. Hang letaklah ayak ke, beras ke, nasi apa tepi kepala, nak masuk dah tak boleh. Mana rezeki kita dah, dah tak ada. Selagi nyawa kita ada, rezeki itu ada. Tetap ada. Nama tu rezeki madmun. Yang kedua, rezeki maksum. Maksum ni Allah bagi-bagi, beda-beda lah. Hari ni nak makan apa, nak minum apa. Kita memanglah, kita nak pi apa, nak pi kedai kopi pagi-pagi tu, nak kena roti canai. Tengok-tengok ada pulut kunyit, pulut kuning. Gulai pula telur itik. Bukan senang nak jumpa tu. Bukan senang nak jumpa nasi apa pulut kunyit dengan apa, dengan telur itik tu, gulai telur itik. Tak jadi roti canai dekat menu. Rupanya rezeki kita tu. Tu. Tuhan dah bagi-bagi siap dah. Nabi kata tertulis di belakang lembu jantan dan tertulis di belakang ikan nama Sipolan bin Sipolan. Ikan tu di laut tu berapa banyak ikan, berjuta-juta. Di ikan tu nama tuan-tuan tertulis Sidik bin Muhammad Nur. Ikan tu sampai kat saya. Tuan-tuan buat lagu mana sampai? Betul tuan? Saya pergi ceramah di Perlis. Lepas ceramah dia panggil pergi rumah makan nasi. Tengok tergolek ikan bawal, segak-segak tuan. Hei, bawal mana pula ni? Saya ustaz pagi tadi masuk padang besar, dia kata. Tengok ikan bawal tergolek-tergolek segak. Saya beli 10 ekor. Saya tanya mereka, ni bawal mana ni? Mereka kata bawal teluk Siam. Rupanya di Teluk Siam tu begitu banyak ikan bawal, salah tekok dia tulis Sidik Nor. Ikan tu mesti sampai kat aku punya. Tak tahu buat lagu mana lah. Tu rezeki aku. Lihat. Pergi ceramah Johor. Habis ceramah dia bawa makan apa? Makan kurma. Lembut daging tu. Sedap. Hey, sedap daging ni. Mana punya daging ni? Import ustaz. Nombor satu. Import daripada mana? Dia pun kata daripada India. Rupanya di India tu pun banyak lembu.
Belakang lembu tu tulis Sidik Nor. Sampai kat aku. Itu Nabi kata tertulis dah. Di belakang lembu jantan, belakang ikat, nama Sipulan di Sipulan. Jangan ragu-ragu lah tuan-tuan, Bak Rezeki. Ni nak hantar anak bitapis takut tak makan. Nak kerja apa? Jangan. Rezeki di tangan Allah. Allah penentu rezeki. Allah atur siap dah. No, jangan ragu-ragu rezeki daripada Allah. Ketiganya tuan-tuan, rezeki mamluk namanya. Mamluk. Mamluk ni apa? Milik. Kita pemilik saja. Tapi belum tentu rezeki kita. Saya ada lembu 100 ekor. Apa pergi tengok. Baru ni kita korban 24 ekor. Lembu ada 100 ekor. Kambing 100 ekor lebih. Tapi baru ni tuan-tuan saya kena stroke 2 tahun lepas. Doktor bagi taklimat sebelum saya keluar hospital. Ustaz, natang 4 kaki jangan berkira. Kolesterol tinggi. 2 kaki tak apa. Maknanya lembu kambing tak boleh makan. Yang boleh makan ayam. Ayam tak apa. Kita ada lembu, bukan rezeki kita. Duk tengok kelipok-kelipok gitu. Kan? Dia buat sup, giabok, gabok, tak payah. Bukan rezeki kita. Kita cuma pemilik ya. Itu nama rezeki mamluk. Satu lagi, rezeki ma'ud. Walau anna ahlal khura amanu wa takhaw la patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu qaryah beriman bertakwa kepada Allah, Allah buka pintu berkat langit dan bumi. Allah Taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Orang beriman ni bersaudara, berkasih sayang. Maka damai kalah saudara kamu yang berkelahi itu bagi damai. Bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan Allah campurkan rahmatnya kepada kamu. Jadi siapa hidup berkasih sayang, bersedara, Allah rahmati, murahkan rezeki. Ini janji Allah. Ini janji. Kalau kita duduk suami isteri aman, damai, jangan berkelahi, hidup berkasih sayang, tetapi lah tengok rezeki dia insyaAllah. Betul tuan-tuan, bukan tak betul, sungguh betul. Ini Tuhan janji. Saya orang Pulau Pangkok. Di kampung saya tu tuan-tuan ada sepasang suami isteri. Tua dah. Berkelahi tak habis-habis. Yang isteri duduk atas rumah. Yang si suami buat pondok kecil bawah rumah. Waktu makan dia naik ke rumah makan. Lepas makan turun. Tak tidur sekali, tak duduk sekali dengan bini dia. Derian orang lain berbuah tuan-tuan. Derian dia tak pernah berbuah. Derian pun malas nak berbuah. Pergi tanya anak dia. Mak dengan pak bukan nak kelih, duduk kelih manjang. Sampai derian pun tak mau berbuah. Satu tahun tuan-tuan, derian dia pun berbuah. Satu pulau terkejut. Heran. Pergi tanya anak dia. Anak dia kata mak dengan pak baik dah, damai dah. Tahun lepas tu tak buah pula. Pipi tanya berkelahi pula. Tuhan janji. Apa hidup berkasih sayang, rezeki apa mudah. Murah. Rahmat Allah turun. Walau anna ahlal khura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu qaryah beriman bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala buka pintu berkat langit dan bumi. Ini janji rezeki ma'ud. Rezeki yang dijanjikan. Asyaitanu ya'idukumul fakhra wallahu ya'idukumul maghfirah wa fadla. Allah Ta'ala nak kata dalam Quran, syaitan ni menjanjikan kamu kefakiran. Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan maghfirah, keampunan. Wa fadla. Allah gandakan harta kita dengan sebab kita bersedekah.
Saya tengok banyak dah bukti-bukti tuan-tuan. Yang duk bersedekah ni rezeki dia Masya Allah. Itu janji Allah. Tempat saya duduk tu dua orang. Seorang nama Rashid, seorang nama Din. Dua-dua peniaga ikan. Mereka selalu minta ikan kat pondok saya. Alhamdulillah, perniagaan mereka sebelum tu slow. Lah ni tu dia rancak kedai kuih besar, perniagaan kuih besar, lori kuih tambah. Ha, ni janji-janji Allah Ta'ala. Allah berjanji kalau hamba buat macam ni, aku bagi macam ni. Itu namanya rezeki ma'un. Rezeki ma'un. Jadi bila kita yakin rezeki daripada Allah dengan janji-janji begitu begini, kejar-kejarlah, tak apa kejarlah. Niaga cara betul. Ha, ada masa nak buat. Kadang-kadang tuan-tuan niaga pun balik. Ya. Saya boleh tunjuk kat tuan-tuan di Pantang Remeh. Dia memang niaga pukul 10. Dia bawa kereta dia tu, motosikal dia tu, dia buat pembalik depan bilion Pantang Remeh. Masuk waktu Zuhur, setengah jam lagi, dia tinggal kat isteri dia. Isteri dia ambil alik, dia balik. Dia mandi-mandi, dia semayang apa, dia makan nasi lagi dia main. Lebih kurang sejam lepas tu, dia tutup kedai. Habis, malam dia boleh mengaji, boleh semayang jemaah. Ha? Kerja lebih kurang 3-4 jam dia. Saya tanya sebulan berapa? Tak banyak ustaz, untung sehari 200 dah lah. Eh, kalau 200 tak 6,000. Apa balik ya tuan-tuan? Hidup berkat. Jaga semayang. Jaga itu, jaga ini. Sedekah. Semua. Alhamdulillah, insyaAllah. Ha, ini kita ada takut. Takut rezeki tak ada Allah apa ke benda. Tak tahu semayang atau ke mana. Ha, jadi kita ada contoh sekalian macam itulah. Ha, rezeki kena yakin pada Allah. Kalau nak kerja, kerja tak ada masalah. Tapi dia bagi masa lah untuk kerja. Kerja 8 jam, 7 jam. Ada masa pula kita dengan anak isteri kita. Ada masa kita semayang berjemaah. Ada masa kita mengaji. Ada masa masyarakat tahu mati hidup orang. Ada masa untuk negara kita. Sampai orang dah ceroboh. Sampai 11,000 ekar. Oh. 11,000 ekar. 4,000 hektar. 11,000 ekar. 40 tahun. Tanam durian Musang King. Amat tahu Musang King sekilo berapa? Hmm, tak ambil tahu. Tak tahu. Tak. Okay, kerja, kerja. Lama-lama diri boleh ke orang? Ha, kena ambil tahu semua. Kena ambil tahu. Hari mengundi tak mengundi. Macam? Sibuk ustaz. Tak ada nak daftar. Mengundi pun tak pergi. Negeri boleh ke orang. Ayam dikepuk mati kelaparan. Itik di air mati kehausan. Musafir lalu rumah ditinggalkan. Bunga di taman disunting orang. Lebih aku lupa. Ni saya masa ambil STPM dulu. Kena hampai tu gurindam-gurindam tu. Lagi aku lupa lah. Anak abak kita tak ambil tahu. Hai negara kita tak ambil tahu. Hai masyarakat kita. Ambil tahu lah ke semua. Bagi-bagi masa kita nak. Jangan habis masa dengan kerja tak berhenti-henti. Nak? Ha, kaya dah juga. Ha, itu makna dia. Sudah faham kot maksud dia? Ha, ijtihaduka fima domina laka. Mana? Bersungguh-sungguh engkau. Pulun. Pada barang yang Tuhan jamin bab rezeki. Pulun sampai tak yakin rezeki Allah. Tipu lagi tuan. Tipu. Yang atas tipu cara atas, yang bawah tipu cara bawah. Niaga pasal malam pun tipu. Saya tengok wah, demikai dia merah. Macam apa merah? Dia buat plastik merah. Kita pun belilah balik-balik, tarik-tarik lah. Budak. Asal-asal tawak, hebiak. Haram jadah. Bila haram jadah tu, meniaga tak kena gaya lah. Ada? Beli jagung, buah plastik kuning. Oh, kita terliuk balik-balik tu, dia pucat. Meniaga ikan. Kita tengok meniaga ikan. Ni pinggan. Lepas tu dia berpirin, terterap. Tabuk 3-4 ekor.
Hei, kita tengok murah ni, satu pinggan RM3. Cerok-cerok 3 ekor lah, 4 ekor. Habis yang meniaga cara besar, cara besar kan, dia tak yakin rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ni langsat mana ni? Langsat Kelantan, cik. Ambil sebiji rasa. Rasa manis nak mampu eh. Macam mana jual? 3 kilo RM10. Ha, bagi 3 kilo. Balik-balik basam nak mampu eh. Dia bagi rasa yang manis. Ha. Negara elok, jangan menipu. Nak jadikan ibadat, rezeki nak balik bagi anak bini makan, tak berkat. Negara elok. Kan? Ha. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam kita berniaga ni nak jadikan, mencari sumber rezeki ni tuan-tuan sebagai ibadat. Jadikan dia ibadat. Tuan-tuan pernah tak dengar cerita? Cina masuk, Islam masuk negeri Cina. Dah baca sejarah macam mana Islam masuk ke negeri Cina. Cina ni tuan-tuan, saya abang bagi, dia buat Islam lebih awal pada kita. Dia buat Islam zaman zaman Khalifah Uthman Ibn Affan. Zaman Sayyidina Uthman. Pedagang-pedagang Arab yang meniaga negeri Cina. Dengan akhlak mereka, kelakuan mereka, Cina masuk Islam. Mereka buat macam mana? Meniaga tepi pantai. Mereka buatlah gerai-gerai mereka tu nak meniaga pembarang. Satu kedai tu, orang dia timpa lah tuan-tuan. Timpa sungguh. Kedai sebelah ke orang laku. Bila tuan kedai ni, orang Arab ni, tengok kedai dia laku, jiran sebelah ke orang laku, dia kata, tuan-tuan, barang dia dengan barang saya sama. Kami main kepada tempat yang sama. Harga pun lebih kurang. Boleh tuan-tuan tengah pergi beli kedai dia. Peniaga ni, dalam peniaga tu ada sifat kasih sayang, bersaudaraan. Itu yang Cina dia tarik masuk Islam. Saya masa bebas ASA tu 93, saya berkesempatan ceramah dengan apa nama satu ustaz, apa Ustaz Wan Jamil. Wan Jamil ni dalam ceramah dia, dia kata, saya baru balik pada negeri Cina mengiringi Tok Guru Ni Aziz, masa tu jadi menteri besar, melawat, dia kata, satu bandar di negeri Cina. Bandar tu orang Islam ramai. Kami sampai di masjid tu, masjid tu besar, dia kata. Di dinding tu tulis ayat Quran 30 juzuk habis satu di dinding dia tu. Tok Imam tu pandai cakap Arab. Sampai-sampai kami, dia tengok kami, dia bagi salam. Dia kata apa? Woi, mu'alab bila sampai? Dia panggil Tok Guru Ni Aziz mu'alab. Bakat terkejut habis. Tok Guru kata, kenapa pak panggil aku ni mu'alab? Hampa baru masuk Islam. Hampa masuk Islam tahun 1402. Zaman Uthman Ibn Affan. Zaman para Miswara. Kami masuk Islam zaman Sayyidina Uthman tahun 600 Masihi. Tuan-tuan tolaklah tuan-tuan. 1402 tolak 600. Mana kami Islam 800 tahun dulu pada hampa. Hampa buat alam. Kena tu ji. Tuan-tuan kan. Jadi melalui perniagaan tu tertarik orang masuk Islam. Kalau kita jadi sebagai peniaga, kita tak tipu barang. Kita pomen, tak tipu barang. Yang ori kata ori. Sekehen kata sekehen. Lokal kata lokal. Kita jadikan makna kata, kerja buat kita tu sebagai ibadat. Kita pergi ke laut. Kan? Pergi ke laut. Ni pergi ke laut, bagus dah tu cari ikan. Rezeki halal. Tapi pakai skandal cari bukan. Aku tahulah aku kerja dulu. Mayam dah ke mana? Batu dah lah tu dapat ikan balik. Ikan tak sampai rumah. Sangkut dekat dinding. Main apa? Main rumah batu. Susun, 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 susun. Rebat. Apa panggil tu? Manjung, manjung. Tuan-tuan saya heran. Batu tu tulis Cina. Mereka lawan dengan Cina. Cina kalah. Punya handai orang Melayu.
Mi Manjung ni Cina kalah. Sedangkan batu tu tulis Cina, dia boleh baca. Punya hebat. Hang dah pakai seluar tenda, tarik bukat, batu dah nak kat sembahyang. Dapat rezeki balik ni judi. Mana nak jadi ibadat? Kita nak jadi kat ibadat. Macam mana? Saya tak kenal tuan-tuan ni. Nampak berlebay semua. Saya pergi hospital. Saya tengok dia. Ni macam nampak malam tadi ni. Pakai dengan apa tu, apa cek darah tu. Ha kan? Apa BP set, cek tekanan darah. Ambil ni tak kat jantung. Tung 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 tung. Oh doktor rupanya. Di masjid tak kenal dia doktor. Dia tak? Pergi hospital, oh doktor. Macam mana tahu doktor? Pakaian dia, kerja dia. Kita tuan-tuan nak melahirkan rupa kehambaan. Kita nak tunjuk kita ni hamba Allah. Bukan sembahyang aja. Masa berniaga sebagai hamba Allah. Petani sebagai hamba Allah. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tak melalaikan jual beli dia, perniagaan dia, daripada mengingati Allah. Dia ingat Tuhan macam berniaga. Tak tipu, tak kecoh. Masuk waktu main masjid. Jadi kita nak lahirkan rupa kehambaan melalui kerja-kerja buat kita. Berpagi-pagi Nabi kata, kamu bawa seutas tali masuk hutan. Kutip kayu, kamu ikat kayu tu pergi jual ke pasar. Pergi jual di pasar kayu api tu. Itu punca pendapatan kita. Nabi kata itu lebih baik daripada meminta-minta sama ada orang bagi ataupun tidak. Meniaga tu baik sisi Islam. Walaupun dengan mencari kayu api. Kita, Nabi kata kita bercucuk tanam. Tanaman kita dimakan oleh ulat dan binatang. Ada pahala dia. Ada pahala dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kita jadikan kerjaya kita tu sebagai ibadat. Tuan-tuan nak kata apa? Satu hari saya pergi mengajak di Parit Muntak. Habis mengajak, jual-jual barang. Nak balik, start enjin, tak mahu nak hidup. Kata apa kena kereta aku ni. Lama saya kata kat Pakrul Razi yang menganjurkan program tu. Pakrul, saya nak balik ni. Tak balik tak boleh. Esok pagi saya ada kuliah subuh. Ustaz nak balik ke? Saya kata dia saya nak balik. Sebab saya ada kuliah subuh esok pagi. Tak balik tak nak kuliah. Kesian budak pondok. Tak apa. Dia telefon pomen. Pomen buat metung dia tu. Dia cek-cek. Allah Ustaz. Awak. Alternator dia pok. Bila alternator pok, dia tak boleh. Bateri tak boleh simpan power. Ustaz nak balik ke? Dia nak balik. Saya buat kereta ni bagi hidup. Enjin dia ni. Ustaz jangan pakai lampu terang. Pakai lampu kecil. Lampu rendah. Jangan pakai aircon. Pasang aircon. Kalau minyak habis, jangan tutup enjin. Bubuh minyak. Tutup enjin start tak boleh. Ustaz sampai rumah, esok pagi Ustaz urus pasal alternator. Maka dengan pertolongan hamba Allah Pomen ni tadi tuan-tuan, saya sampai rumah, esok pagi saya dapat buat kuliah subuh. Adat kata, kalau pomen ni tak tolong, saya tak sampai ke rumah dan tak boleh buat kuliah subuh. Saya boleh buat kuliah subuh kerana bantuan pomen ni. Boleh tak tuan-tuan kata kerja pomen ni ibadat? Dengan sebab dia, saya boleh buat ibadat. Mandala ala khairi kapal ini, siapa tolong tunjuk jalan kebaikan macam dia buat. Kerja pomen, jadikan ibadat. Kan? Ini. Di sana nampak sebagai seorang hamba Allah Ta'ala dalam kerjaya dia. Ini yang kita nak. Jadi kerja-kerja tak apa. Tapi ada masa. No? Bagi masa. Jangan sampai pulun macam kita tak yakin pula rezeki daripada Allah. Pulun tak kira halal ke haram ke kecoh ke tipu tak kira. Ini menunjukkan macam tak yakin rezeki Allah. Orang yang yakin, dia buat bagi elok.
InsyaAllah. Ada masa dia, tempoh dia kerja. Perniagaan dia elok, meniaga dia elok, tak tipu bat bagi jujur. Itu dalil menunjukkan dia yakin kepada Allah. Jadi kerjaya kita, kita buktikan dengan keyakinan kita kepada Allah, buat bagi elok. Maknanya bersungguh-sungguh kita ni pada mana perkara yang Tuhan jamin, yakni rezeki. Wa taqsiruka fi ma tuliba minka. Tetapi kita taksir dengan apa yang Allah tuntut daripada kamu. Apa yang Tuhan tuntut, kita buat halal-balai. Apa yang Tuhan suruh, kena buat sungguh-sungguh. Tuhan suruh kita sembahyang. Sembahyang ni ada syarat wajib dia. Kemudian ada syarat makna sah dia. Kita belajar betul-betul. Ada yang berkaitan dengan taharah dia, bersuci dia, air sembahyang dia, mandi dia. Kita belajar betul-betul, buat bagi elok. Kita tuntut ilmu pulun supaya kita buat dengan cara yang betul. Dah dekat seminggu tuan, Universiti Islam Azlan Shah Kuala Kangsar panggil siapa orang pencin-pencin buat program 2 minggu. Dia bagi penempatan semua cukup. Kuliah ni panggil tuan-tuan guru buat kuliah di universiti tu. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah duha 2 kali. Kuliah zuhur, kuliah maghrib. Dekat 5-6 kuliah sehari. Saya dia bagi tugas buat kuliah pukul 9 sampai 10.30. Rehat 1/2 jam. Sambung pukul 11 sampai pukul 12.30. Setiap hari, besoklah. Oh, tengok minat. Minat dia pun ramai, pakat minat. Tu pun pihak universiti ambil sikit lah, pasal tak cukup penempatan. Tu saya pesan kat mereka lagu tu lah. Kita nak ibadat, belajar oleh elok. Supaya bertepatan seperti mana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana bersungguh-sungguh. Sebab Tuhan tuntut kita buat ibadat, buat macam mana yang kena. Bukan takkan kita jaga yang rukun je, jaga yang sunat-sunat tu, jaga bagi elok. Baik ibadat kita tu diterima oleh Allah Ta'ala. Ni dah wa taksir ruka, taksir. Tuan-tuan semayang, kaki kena macam tu. Walaupun sunat, kena jaga. Hampa jadi askar polis, jumpa pegawai, tu dia punya tabik. Ni menghadap Allah Ta'ala. Satu kaki pergi jelutong, satu pergi mana, Georgetown, duduk macam tu. Duduk ikutul elok. Sekira-kira sejengkai buat elok. Ni Allahu Akbar, takbir elok. Ni Allah. Angkat tangan ni. Allah. Macam tak mau pun. Angkatlah elok. Sekira-kira. No? Sekira-kira jari ibu ni bawah telinga. Jari telunjuk ni atas telinga. Sekira-kira. Bukan aku suruh hukum. Kalau betul, sekira-kira buat bagi elok. Buat bagi elok. Baca elok-elok. Zalim. Tak bolehlah begitu. Fatihah ni ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ada 7 ayat. Tak berhenti, kita berhenti. Kalau nak wasal pun tak apa, buat wasal bagi elok. Sampai tak berhenti, kita berhenti saat ambil nafas baru. Sebab tuan-tuan sekalian, sembahyang ni kita dialog dengan Tuhan, berbisik-bisik dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti saat Tuhan jawab, telah memujilah akan hamba-Ku oleh Aku, oleh hamba-Mu. Kita baca Tuhan jawab, baca Tuhan jawab. Baca kita bersembanglah. Ustaz sampai ke apa ustaz? Saya sampai pukul 6 tadi. Traffic jam ke? Hari ni tak jam. Elok aja. Apa khabar mereka di rumah? Alhamdulillah. Isteri saya apa semua sehat, anak-anak sehat. Nak azan dulu lah.
Sila azan dulu. Jadi taksir, taksir dalam melakukan ibadat. Dan kita buat bagi elok, jangan bagi ada taksir. Buat bagi elok. Dituntut sungguh-sungguh supaya apa yang diperintah oleh Allah kita buat. Perintah Allah ni wajib dan sunat. Yang wajib kita buat, yang sunat pun kita buat. Tuntut Allah lagi meninggalkan yang dilarang. Kalau suruh buat, yang buat, yang wajib dan sunat, dilarang kita buat haram dan makruh. Yang haram kita cari jalan untuk tinggal. Yang makruh pun cari jalan untuk tinggal. Sebab makruh ni makna benda yang Tuhan benci. Makruhun ni mana dibenci. Kita pulun tunggu-tunggu. Jangan buat halal balai. Setiap perintah Allah Ta'ala tu makna kata ganjaran dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lakukan. Kenapa?
Jadi kita tiap-tiap masa kita ni sentiasa mengelokkan amal ibadat kita bagi cantik, bagi elok. Ha. Sekiranya makna kata kita tak bersungguh-sungguh dalam apa yang Tuhan tuntut, bahkan kita pula bersungguh-sungguh benda lain termasuk yang Tuhan jamin, ini rezeki, rezeki kita pulut, tak ibadat kita beralai-balai. Ha. Ambil perhatian tuan, insyaAllah kita nak mati. Bekalan yang kita nak bawa amal ibadat tu lah. Saya nasihatkan diri saya tuan-tuan, jangan sampai kita mati tak reti baca Quran. Belajar baca Quran tu, belajar sampai boleh baca, dan baca sampai ringan lidah kita. Kalau kita baca hari, dia jadi ringan. Pasal malaikat akan tanya besok di akhirat dalam kubur, wa ma imamuka, siapa imam kamu? Kita nak jawab Al-Quranu imami. Macam mana nak jawab Quran imam kita sedangkan kita tak reti baca Quran dan tak pernah baca Quran dalam hidup kita? Rugi sangat tuan-tuan. Dan Quran ni tuan-tuan merupakan sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mukjizat. Satu-satunya yang mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Mukjizat lain semua habis. Mukjizat tongkat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Daud boleh lembutkan besi. Semua-semua ni semua tak ada dah. Kekal mukjizat Al-Quran lah. Ada kat kita sampai hari ni. Kalau kita tuan-tuan rajin dengan Quran, rapat dengan Quran, ikut perintah Quran, apa kita dapat? Wa fil qabri mu'nisa, wa fil khiyamati syafi'a, wa ala sirati nuru, wa ilal jannati rafiqa, wa minan nari sitran wa hijaba. Apa makna? Wa fil khabri mu'nisa, ni kubur dekat kita ni. Orang yang rajin dengan Quran, dia duduk dalam kubur, Quran tu berjinak-jinak dengan dia. Jinak lagu mana? Biasa belah kucing tak? Kucing jinak lagu mana? Oh, dia ragas kita, dia kelitin kaki kita. Quran gomel kita, peluk kita, cium kita dalam kubur. Dalam kubur duduk sorang-sorang. Tak ada kawan, tak ada siapa. Tempat sunyi sepi. Orang yang rajin dengan Quran, Quran akan teman dia dalam kubur. Fafil khiyamati syafi'ah. Hari kiamat besok, Quran bagi syafaat. Dia tolong kita, tuan-tuan. Dalam kitab Sayyidul Salikin, Imam Ghazali bawa satu hadis. Nabi kata apa? Syafaat Quran lebih kuat daripada syafaat para-para Nabi. Syafaat Nabi kuat, tapi Quran lagi kuat. Syafaat ni apa? Lawyer. Dia tolong kita. Tuan-tuan bayangkan kita pergi mahkamah tak ada lawyer. Oh, pening tu. Tapi kalau kita ada lawyer, semua diurus oleh lawyer. Ha. Quran akan jadi lawyer, peguam. Untuk syafaatkan kita, tolong kita. Wa ala sirati nuru, ketika kita melintas siratal mustaqim, tuan-tuan. Siratal mustaqim ni bagi orang kafir, dia laksana pedang yang tajam, mata pedang, laksana rambut yang halus. Bagi orang beriman, Allah lebarkan titian tu, tapi titian siratal mustaqim gelap. Orang yang rajin dengan Quran ni, Quran bertindak macam spotlight. Macam spotlight, wa ala sirati nuru, atas siratal mustaqim dia pancarkan cahaya yang amat terang. Kita berlari-lari menuju syurga. Ha, fa ila jannati rafiqa, ketika kita berlari-lari nak tuju syurga, Quran ni rafiq, dia beramah-ramah dengan kita. Dia tak lepas kita walau sejengkal. Wa minan nari sitran wa hijaba, daripada api neraka, Quran ni merupakan sitran. Sitran ni terai. Wah, ijabah, dinding.
yang tebal menghalang panas api neraka tu sampai kat kita. Dihalang oleh Al-Quran. Ni Quran tu ada Allah ni lagi. Belajarlah. Yang mana tak reti belajar, boleh baca Al-Quran. Dan mana reti baca, insyaAllah. Bab ibadat kita sungguh, pulun sungguh-sungguh. Kalau kita pulun sungguh-sungguh, Allah bantu tuan. Allah tolong kita. Wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh jalan kami, kami tolong dia. Kami tunjuk jalan kat dia. Ha, lagi tinggi kemuliaan yang kita tuntut, lagi tinggilah pengorbanan yang mesti kita lakukan. No? Macam kata Imam Ghazali, fa innal makarima ala hasabil makareh. Sesungguhnya kemuliaan itu ikut kadar kebencian. Kalau kita nak cita-cita kita tinggi, kita terpaksa menghadapi kebencian yang yang tinggi. Apa benci? Kita benci malas bangun malam, nak tidur. Bangkit kita benci, tidur kita suka. Nak dapat kemuliaan sembahyang tahajud, kena bangkit malam. Kan? Ha, kena bangun. Benda yang kita benci terpaksa kita korbankan. Terpaksa kita hadapi. Lagi tinggi kemuliaan kita nak, lagi tinggi kebencian yang mesti kita kita hadapi. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nan. Sesungguhnya kelazatan itu ikut kadar belanja. Lazat tau, makan sedap. Hang nak makan sedap, belanja kena banyak lah. Pergi kedai tong yam, hang nak makan apa? Ha, ikan cakap tiga rasa. Udang besar, oh, goreng tepung. Lagi apa apa sotong perut buncit guna lah. Ha, makan tiga orang banyaklah, RM100 lah kena bayar. Padahlah RM100 dengan makan sedap tu. Hang bawa RM10 nak makan sedap, mana boleh dapat apa? Roti bakar dia tarik. Betul tak? Ha, kita nak lazat, nak seronok di kubur, dalam kubur esok, di akhirat besok. Sini kena belajar sungguh-sungguh. Korban sungguh-sungguh. Tuan-tuan, kita menyesal, tuan-tuan. Kita mati, kita memang akan menyesal. Semua orang akan menyesal. Sebab duduk muka bumi tak beramal. Yang tak beramal pun menyesal. Yang beramal sikit-sikit pun menyesal. Beramal banyak-banyak pun menyesal. Semua akan menyesal. Tu cerita dalam kitab raja, seorang raja nama Zulkarnain. Raja ni duk cerita dalam surah Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Ha, cerita Zulkarnain. Dia ni tuan-tuan, raja Mesir Islam. Dia bawa bala tentera dia pergi satu tempat ke satu tempat. Sampai satu tempat, nak pergi sebelah tanah kena panjat bukit. Kalau panjat bukit 2-3 minggu baru lepas. Tapi dia ada bukit tu, ada terowong, ada gua. Kalau ikut terowong tu, masuk pagi, petang sampai. Ha, dia boleh, makna kata dia boleh singkat masa. Jadi Zulkarnain ambil keputusan, lalu ikut terowong. Sebelum masuk terowong, orang kampung tu cerita. Kami dengar cerita dalam terowong ni banyak mai. Ada orang besok masuk, dia dapat mai. Seluruh tentera-tentera Zulkarnain dah tahu dalam gua tu ada mai. Pagi tu masuk, awal-awal pagi lepas subuh masuk dah. Sampai tengah hari, betul-betul tuan-tuan, tang tengah-tengah terowong gelap tak dapat apa tu. Mereka terlanggar, terpijak, ketul-ketul, macam ketul-ketul. Kebanyakan tentera Zulkarnain kata, bukan mai kot batu. Sebiji pun tak ambil. Sebiji pun tak ambil. Ada lebih kurang 10 orang. Dia berkata, yang ni kot yang orang kampung kata ni, mai kot. Ambil lah 2-3 biji pun dalam jubah, poket jubah. Macam percaya, tak percaya orang mai tu. Ada seorang dua, oh dia berkata ni, dia berkata mai ni. Dia buka jubah dia tuan-tuan,
Ambil tu ketul-ketul tu sumbat, 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 ikat. Ikat kepala, ikat kaki. Tanggung. Sampai pergi sampai depan tu. Sampai dekat pintu terowong, cerah. Tengok-tengok meh sungguh. Betul-betul meh tu. Meh 916 tu. Pakat timpa kat Zulkarnain. Minta nak masuk balik ambil mas. Zulkarnain kata dah keluar tak boleh masuk. Siapa tak boleh masuk? Dah keluar tak boleh masuk. Pakat menyesal habis. Nombor satu menyesal macam lah. Yang tak ambil langsung. Kita dah habang dah. Majlis ilmu ni taman-taman syurga. Habak lama dah. Innal malaikata la tada'u ijniyataha li talibil ilmi ridha'an bima yasna. Malaikat menghampakkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu. Kalau suka dengan perbuatan mereka itu, banyak hadis kita baca. Badak ya. Tak main mengaji. Gulungan ni kalau aku tahu lah, tahu apa? Orang habak hang tak percaya. Ini pun serupa. Kalau aku ambil lah mas tadi, ni gulungan yang pertama. Cukup menyesal tuan. Orang yang tak main mengaji, tak main berjemaah, tak ikut Islam, paling menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihat inna muqinun. Ya Allah, hantar aku balik dunia. Aku nak buat amal soleh. Aku dah yakin. Menyesal tak sudah-sudahlah tuan-tuan. Gulungan dia ambil sikit-sikit pun menyesal. Aku silap ambil dua ketui ya. Kalau aku tahu lah, aku ambil banyak lah. Tahu, ambil sikit-sikit. Dia dekat ceramah masa Maulid Rasul, masa Isra' Mi'raj, masa hijratul rasul. Setahun tiga kali yang ceramah kuliah hari juga. Yang ni kalau aku tahulah setiap hari aku main mengaji. Itu ambil dua tiga ketik. Yang ambil banyak ni satu jubah ni tanggung. Sampai-sampai pintu. Kalau aku tahulah. Bukan setakat satu jubah aku terlanjar tu. Ambil kain dan kebun. Bos guni lagi. Kalau aku tahu lah, aku duduk pondok terus yang mengaji hari-hari. Jadi mana semua kita akan menyesal. Baik itu tuan-tuan, buatlah apa yang patut. Belum kita, makna kata dijemput oleh Allah Ta'ala. Tapi bila kita tak yakin, kita berpulun. Bak rosteri dipulun. Siang, malam, pagi, petang. Sedangkan bab ibadat ni kita buat halal balai. Dalilun ala intimasil basirati minka. Ini dalil menunjukkan telah padam mata hati kamu. Mata hati padam. Benda-benda cerita tuan-tuan bab akhirat ni kamu boleh tengok mata kepala. Dia nak yakin dengan mata hati. Bila mata hati gelap, nak yakin macam mana? Tak yakin. Tuan-tuan, saya nak abang kat tuan-tuan. Depan kita dua ketul roti. Roti Gardenia. Roti Gardenia. Tengok zahir sama aja. Satu duit halal, satu duit haram. Kita bawa roti ni pergi makmal sama. Tapi seorang tengok mata kepala, seorang tengok mata batin. Yang tengok mata batin aku tak mau ambil yang haram. Makan benda haram tak boleh buat ibadat. Kulu minat tayyibat wa'malu soliha. Makanlah yang baik-baik. Kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. Kita buat, kita makan yang halal, mudah kita nak buat amal soleh. Ini semua tuan-tuan, bab seksa kubur, nikmat kubur, pahala, syurga, neraka. Tak boleh nampak dengan mata kepala. Dia cuma boleh nampak dengan mata hati. Jadi oleh itu, mailah sama-sama kita cari jalan. Nak bagi mata hati kita ni terang. Antara caranya bab rezeki carilah, tak apa. Tapi bagi masa yang cukup untuk ibadat kepada Allah Ta'ala, untuk anak isteri kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita. Bagi masa.
Kemudian ada pun berkaitan dengan perkara yang Tuhan tuntut, Tuhan suruh, yang ini kita pulun sungguh-sungguh. Buat dengan elok, cari jalan bagi elok, bagi cantik amal ibadat kita. Kerana inilah benda yang kita nak bawa balik ke sana. Harta benda tinggal, tuan-tuan, semua tinggal. Amal ibadat kita, yang ni yang kita akan bawa balik di akhirat besok. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada makna kata berguna harta benda dan anak pinak, melainkan yang bergunanya orang yang balik jumpa Tuhan bawa hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan faham lah kot maksud daripada kata-kata hikmat Syekh Ibn Atok ni. Ha, kalau faham tak apa, saya pun nak berhenti lah. Ha, cuma sebelum berhenti ni, macam biasa lah tuan-tuan, ada barang-barang jualan di luar tu. Malam ni nak promosi apa tak tahu. Saya nak promosi ikan bilis. Sini panggil ikan mengayak kan ikan bilis? Ikan bilis? Ha, tempat saya panggil ikan mengayak. Bunga ayak. Pasal dia bila menunjuk-unjuk tu, ayak tu bunga-bunga. Orang panggil bunga ayak. Bunga ayak. Tapi banyak orang panggil ikan bilis lah. Saya tak tahulah Pulau Pinang. Tapi Pulau Pangkok saya tahulah. Saya orang duduk Pulau Pangkok. Anak jati Pulau Pangkok. Kalau bilis ikan Pulau Pangkok, jangan makan lah tuan-tuan. Mata biru kau, mata apa kah. Tuan-tuan pergilah tengok. Dia jemur atas pelantak. Anjing dia latam. Berkelewat aja 3-4 ekor. Bukan sangat dia pijak, dia kencing. Dia kencing lagi, apa makan. Yang tu duduk gaduh tu, macam apa lah aku, apa yang kuliah tak dapat. Kan? Jadi, ingat benda ni tuan-tuan sekalian. Saya bila dapat peluang untuk bawa masuk ikan bilis daripada Kunak. Kunak Sabah. Kunak ni boleh kata, yang ni boleh kata, nak kata 100% tu, mungkinlah 100%. Mana orang Islam kita, kebanyakannya orang Bugis. Daripada kerjalah sebagai nelayan, daripada proses ikan bilis, daripada jemur apa semua, insyaAllah. Mana kita boleh jaminlah kebersihan dia. Di isteri saya ni orang Sabah. Adik-beradik dia banyak di Kunak, dia pun usahakan. Ikan dia tak mahal tuan-tuan di sana. Tapi yang mahal kan terbang. Baru ni saya beli lima tu lah, lima plastik tu. Tambang saja 900, dekat 1000. Yang mahal tu tambang tu, ikan tak mahal pula. Lepas tu kita campur-campur dengan tambang, dengan ikan. Bolehlah untung sekolah sikit. Pokoknya orang dapat makan benda yang bersih, yang halal, itu pentingnya. Adalah kita buat paket RM10 tentang makanlah, bolehlah ambil. Kita bukan makan banyak pun. Buat masak sambal ada sejemput. Ha, bubur dalam sayur sawi sikit. Ha, padahlah. Ha, pokoknya kita nak makanan kita tu bersih, insya-Allah. Sekadar itulah apa yang boleh saya sampaikan malam ni. Tapi jangan lupa tuan-tuan, harap sungguh-sungguh, terutama orang Pulau Pinang, tolong daftar sebagai pemilih. Kerana pilihan raya dijangka hujung bulan ni, bulan 12 ni. Bulan 12 mungkin ada pilihan raya negara kita. Ha. Jadi kalau kita tak daftar, kita tak boleh mengundi. Rugilah undi kita. Saya duduk depan ni macam jurulatih tentera. Hajar apa tembok lagu ni, bertempuk macam ni. Hari perang tak boleh perang. Pasal apa? Peluru tak ada. Awak peluru tak ada, tak daftar. Ha, jadi tuan-tuan pergi daftar. Dia buat pos, bawa kad pengenalan tu. Ha, dengan undi kita tu, kita boleh guna untuk jaga agama kita. Jangan bagi orang duk nanya ikut dan kata lebih kurang kat agama kita. Kuasa ni penting tuan-tuan, untuk jaga agama dan negara kita, insyaAllah. Dia harap-harap macam tu lah. Ha, jangan mengaji yang rajin. Main mengundi tak ada. Yang dia tahu dia maki SPR. Hari mengundi dia main jumpa saya. Haram jadah SPR. Saya kata pasal apa pula? Saya nak mengundi dia pun tak bagi ustaz. Pasal apa? Tak tahu. Hang bawa kat pengenalan tak? Bawa ustaz, tunjuk kat dia. Tak pergi masuk. Main kat pengenalan hang kat aku. Saya buka handphone saya, saya tap SPR. Saya tekan daftar pemilih. Masuk IC dia, tak keluar. Masuk IC saya, keluar.
saluran berapa, dun mana, parlimen mana, pusat pengundi mana, semua lengkap. Masuk dia tak keluar. Eh, hang daftar ke? Daftar apa orang? Loh, kalut, kalut, kalut. Daftar pemilih? Tak, tak, tak ada. Ha, jangan kita makna kata apa, lepas nikmat mengundi. Di negara luar lagi teruk tuan-tuan. Terpaksa angkat senjata, terpaksa berperang. Kita tak payah berperang. Pergi daftar, hari mengundi kita undi. Apa yang kita nak. Ha, mengikut kehendak kepentingan agama kita, bangsa dan negara kita. Ha, undi yang tu. Payahlah ustaz. Payah apa? Apa tengoklah tok guru duduk depan. Dia undi apa? Apa undi lah yang tu? Tak payah terang mana. Ustaz-ustaz, ustaz undi apa? Aku abang lah nak buat lagi. Gitu. Tak payah terang mana. Jadi sama-sama lah kita bantu agama kita. Pelihara negara kita yang kita cintai ini, insyaAllah dalam pelan raya akan datang. Jadi untuk melayakkan kita mengundi, daftarlah sebagai pengundi. Sama aja saya undi satu. Muslimat pun satu. Orang tak sembahyang pun satu. Orang sembahyang pun satu. Kita ada satu. Dia tak kira siapa. Jadi sama-sama lah kita menghargai makna kurniaan Allah Ta'ala ni kepada kita, insyaAllah. Itu sajalah kot tuan-tuan, mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kita bersama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Allah marzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir. Allah.